Louis Amy Augustin Le Prince, lahir pada 28 Agustus 1841 di Metz, Prancis. Ia menghabiskan masa kecilnya bermain dan bereksperimen di studio fotografi milik pamannya yang merupakan seorang fotografer handal. Pamannya mengajarkan Louis teknik fotografi di mana pada masa itu masih sangat baru. Louis sangat antusias mempelajari dunia fotografi dan teknik menggambar sampai masa remajanya di mana ia rela pindah ke Leeds, Inggris untuk mendalami teknik fotografi lebih lanjut. Pada tahun 1871, ia mulai terkenal sebagai ahli fotografi dalam bidang teknik mewarnai. Sampai akhirnya, ia diundang oleh Queen Victoria, ratu yang memimpin Inggris pada masa itu. Pada tahun 1881, Louis pergi ke Amerika Serikat dan menjadi manajer dari sebuah perkumpulan seniman Prancis yang memproduksi fotografi panorama. Pada saat itulah, Louis mulai bereksperimen untuk membuat perangkat yang dapat menangkap gambar bergerak. Setelah kembali ke Leeds untuk menemui keluarganya pada Mei 1887, ia membuat sebuah kamera lensa single pada pertengahan 1888. Ia melakukan beberapa eksperimen dan update agar dapat menangkap gambar bergerak. Akhirnya, pada tanggal 14 Oktober 1888, ia memproduksi sebuah gambar bergerak atau film pertama di dunia yang berjudul Round the Garden Scene. Di dalam film berdurasi 1,66 detik itu, terlihat Adolphe Le Prince, anak dari Louis Le Prince, Joseph dan Sarah Whitley, mertua dari Le Prince, dan Annie Hartley, teman dari Louis, di sebuah taman di dekat rumahnya. Mereka terlihat seperti sedang menari-nari dan berjalan-jalan di depan kamera tersebut. Louis kemudian merekam dua buah film tambahan, yaitu anaknya yang sedang bermain akordion dan orang-orang di jalan menyeberangi jembatan Leeds. Setelah berhasil menciptakan gambar bergerak pertama di dunia, ia merencanakan untuk mempublikasikannya kepada orang-orang. Ia kemudian bekerja sama dengan seorang mekanik untuk membuat sebuah proyektor di tahun 1889 dan 1890. Keluarga dan rekan kerjanya menyaksikan hasil karya Louis di tempat kerjanya dan sangat terkesima oleh Louis. Perlu diketahui bahwa pada saat itu melihat karya Louis seperti menyaksikan hal yang sulit dipercaya atau seperti sebuah sulap karena orang-orang belum pernah melihat sebuah gambar bergerak atau film. Keluarganya yakin bahwa Louis Le Prince akan menjadi sosok yang terkenal sampai masa depan. Namun, hal yang tak terduga pun terjadi. Pada September 1890, Louis bersiap untuk pergi ke Amerika Serikat untuk mempublikasikan hasil karyanya. Pada saat itu, istri dan anaknya telah terlebih dahulu sampai di Amerika. Sebelum ia melakukan perjalanan ke Amerika, ia memutuskan untuk mengunjungi adiknya, Albert Le Prince, di Dijon, Prancis. Setelah menemui adiknya pada tanggal 16 September 1890, Louis menaiki sebuah kereta membawa sebuah koper berisikan perangkat dan film hasil karyanya dari Dijon menuju Paris. Namun, ketika kereta itu sampai di Paris, teman-teman Louis yang menunggu di stasiun tidak melihat Louis di dalam kereta. Dan sampai saat ini, Louis Le Prince beserta kopernya tidak pernah ditemukan. Kepolisian Prancis dan Inggris langsung melakukan operasi pencarian tentang keberadaannya serta hasil karyanya, namun sama sekali tidak menemukan bukti.
Misteri menghilangnya Louis Le Prince hingga kini masih berada di media sosial, di mana banyak orang-orang menduga ada hal-hal yang janggal di baliknya. Beberapa teori mengenai hilangnya Louis masih sering dibahas orang-orang sampai saat ini. Yang pertama, Louis Le Prince diduga dibunuh dan dilenyapkan oleh pesaingnya di bidang perfilman. Teori ini sangat dipercaya oleh istri Louis, Elizabeth Le Prince, dan merupakan teori paling populer. Jika kalian membuka kolom pencarian di Google dan mengetik Who Invented Film atau Siapa Pencipta Film, nama yang keluar di urutan pertama adalah Thomas Alva Edison. Situs Wikipedia pun tidak menyebutkan nama Louis Le Prince di artikelnya. Edison lah yang dikenal sebagai orang yang menciptakan gambar bergerak pertama di dunia bagi orang-orang, bahkan di berbagai buku-buku sejarah di dunia. Edison menciptakan kinetoskop pertama di dunia yang memperlihatkan gambar bergerak dan mematenkan hasil karyanya pada 20 Mei 1891, kurang dari setahun setelah hilangnya Louis Le Prince. Orang-orang menduga Edison mengetahui bahwa Louis telah berhasil menciptakan perangkat yang menghasilkan gambar bergerak pertama di dunia. Lalu dipercaya bahwa Edison menyewa pembunuh bayaran untuk melenyapkan Louis dan mencegahnya untuk mempublikasikan hasil karyanya di Amerika. Adolphe Le Prince, anak dari Louis Le Prince, yang membantu ayahnya menciptakan perangkat kamera tersebut, sangat gencar menuding Edison bahwa ia mencuri karya ayahnya. Adolphe menduga kinetoskop ciptaan Edison sangat mirip dengan proyektor kamera ciptaan Louis. Pada tahun 1898, Adolphe melaporkan American Mutoscope Company, perusahaan milik Thomas Alva Edison, yang mematenkan perangkat perekam film pertama di dunia atas dugaan pencurian hak paten. Namun, dugaan tersebut ditolak oleh pengadilan. 2 tahun kemudian, Adolphe Le Prince ditemukan tewas dengan luka tembakan menembus kepalanya ketika sedang berburu di sebuah hutan di New York. Kasus kematiannya ditetapkan sebagai kasus bunuh diri. Kejadian tersebut makin menimbulkan kecurigaan terhadap Thomas Alva Edison, di mana ia juga diduga sebagai dalang dari kematian Adolphe. Namun, sampai saat ini, tidak ada bukti yang kuat bahwa Edison bertanggung jawab atas hilangnya Louis Le Prince. Teori yang kedua, banyak yang menduga bahwa Louis Le Prince dibunuh oleh adiknya sendiri, yaitu Albert Le Prince. Albert merupakan saksi terakhir yang melihat dan mengetahui keberadaan Louis, di mana ia mengantar Louis ke stasiun dan menyaksikan Louis menaiki kereta yang ia tumpangi untuk menuju Paris. Diketahui bahwa ibu mereka meninggal pada tahun 1887, dan pada surat wasiatnya yang tertulis bahwa Louis memiliki hutang yang sangat besar. Banyak yang berspekulasi bahwa Albert membunuh Louis untuk mengambil penuh warisan orang tuanya dan mengambil keuntungan dari penemuan yang dikerjakan oleh Louis. Namun, hal ini dibantah oleh Laurie Snyder, keturunan asli dari keluarga Le Prince, bahwa hubungan Albert dan Louis tidak pernah bermasalah dan selalu saling mencintai satu sama lain berdasarkan surat-surat yang ditemukan antara mereka berdua. Laurie juga menjelaskan bahwa Albert merupakan orang yang bijaksana dan tidak mungkin melakukan hal ini karena masalah finansial. Teori yang ketiga, yaitu Louis Le Prince dibunuh oleh oknum pemerintahan. Teori ini didukung dari sebuah film mengenai kasus ini pada tahun 2015, bahwa Louis merupakan salah satu orang Perancis yang merupakan korban orang hilang atau meninggal berdasarkan kondisi negara pada saat itu. Diketahui bahwa pada akhir tahun 1880-an dan awal 1890-an, Perancis berada di ambang revolusi dan pemerintah setempat sedang gencar-gencarnya menangkap pemberontak. Louis Le Prince sebelumnya pernah terlibat dalam kelompok semi-revolusi di Paris. Ditambah lagi ia lebih sering tinggal di luar Perancis untuk menciptakan alat yang belum pernah ada sebelumnya, di mana secara langsung ia merupakan orang yang dicurigai pemerintah. Jadi, Louis Le Prince diduga dibunuh dan dilenyapkan oleh oknum pemerintahan
atas dugaan musuh politik. Dan teori yang terakhir, yaitu diduga bahwa Louis Le Prince bunuh diri. Banyak yang menduga bahwa Louis sengaja meloncat dari kereta ketika dalam perjalanan ke Paris dan membunuh dirinya sendiri dan tidak pernah ditemukan. Perlu diketahui bahwa Louis sedang dalam kebangkrutan pada saat itu dan berhutang kepada keluarganya untuk menciptakan kamera yang ia buat. Namun, teori ini tidak cukup kuat karena Louis telah memesan suatu tempat di New York untuk mempublikasikan penemuannya yang dapat merubah dunia pada saat itu. Sampai saat ini, apa yang terjadi pada Louis Le Prince masih menjadi misteri yang tidak bisa dilupakan. Pada tahun 1890, sebuah foto menampilkan seorang korban yang meninggal karena tenggelam diduga merupakan Louis, ditemukan pada tahun 2003. Namun, dibantah tentang keasliannya. Louis Le Prince diumumkan meninggal dunia pada tahun 1897. David Wilkinson, sutradara film dokumenter The First Film, yang menceritakan tentang film yang diciptakan Louis Le Prince, menjelaskan bahwa dunia mungkin akan berbeda apabila Louis tidak menghilang pada saat itu. Menurutnya, Hollywood tidak akan menjadi pusat dunia perfilman, melainkan Leeds, di mana Louis merekam film pertamanya tersebut. Ia melanjutkan, dalam tanda kutip, acara yang diadakan Louis di New York adalah strategi Louis untuk mendapatkan investor. Thomas Edison tidak akan mendapat keuntungannya, dan Hollywood tidak pernah menjadi pusat perfilman. Meskipun kemungkinan kita tidak akan pernah mengetahui apa yang terjadi pada Louis Le Prince, David dapat membuktikan melalui film dokumenternya bahwa film pertama di dunia dibuat di Leeds, Yorkshire, Inggris. Film 2 detik yang memperlihatkan keluarga Le Prince menari-nari di Rondé Park mungkin tidak layak mendapatkan Oscar. Namun, merupakan sebuah bukti bahwa Leeds merupakan tempat kelahiran sebuah film. Sebuah penemuan yang dapat merubah dunia, di mana Louis Le Prince tidak pernah bayangkan.